Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA menubuhkan satu pasukan khas dikenali sebagai pasukan COVID Buster dalam usaha membendung penularan COVID-19. Naib Chancellor UNIZA Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan berkata pasukan yang ditubuhkan sejak Julai tahun lalu itu susulan terdapat kes positif COVID-19 dalam kalangan kakitangan universiti berkenaan. Katanya kes positif COVID-19 yang dilaporkan di dalam UNIZA bukan berlaku di dalam universiti. Sebaliknya, semua kes positif itu terdapat jangkitan dari luar. Katanya bermula daripada gelombang pertama hingga gelombang ketiga, terdapat beberapa kes positif dalam kalangan kakitangan UNIZA. Pihaknya sedia maklum dengan kekangan dihadapi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, jadi dengan adanya pasukan itu, pihaknya dapat melakukan proses sanitasi itu sendiri. Beliau berkata demikian ketika memantau proses sanitasi di Dewan Al-Muqtafi Billah Shah pada Selasa. Di mana pasukan COVID Buster UNIZA ni kita tubuhkan adalah atas inisiatif untuk membantu KKM khususnya dalam proses sanitasi bangunan. Jadi semenjak berlakunya COVID yang kita tahu sebelum ini, banyak bangunan-bangunan perlu dibuat sanitasi dan kerajaan ataupun kementerian tidak punya cukup tanganlah untuk melakukan kerja tersebut. So, kita ambil inisiatif untuk membantu dengan mengikut segala SOP dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia dan juga MKN. Jadi pasukan ini kita tubuh kerana kita ada beberapa strength lah di UNIZA. Pertama, kita ada makmal berpusat ni, di mana mereka menyediakan bahan untuk sanitasi itu mereka sediakan sendiri. Sebab kita ada pakar-pakar yang mahir dalam chemistry, seperti juga yang kita buat sanitizer.